Hello, hello. Selamat kembali ke Embas bersama saya, Sean Lee. Hey, korang sihat ke tidak? Sean nak tanya korang, tempat-tempat yang paling cool untuk buat konsert di mana ya? Ada orang buat dekat kapak. Underground betul. Ada orang buat kat kandang lembu. Ada orang juga buat konsert di atas rooftop. Cuba teka kumpulan mana buat konsert di rooftop. Kumpulan Search Gang. Sean boleh bayangkan kalau dia orang buat konsert dekat rooftop, mesti havoc weh. Oh, semua menari, lompat-lompat. Sean takut je. Bangunan tu runtuh je lagi. Wah, kalau kau nak tahu cerita lanjut, jom kita saksikan video ni. Let's go! Kita boleh ceritakan sikit tentang konsert yang akan berlangsung. Walking on rooftop di Komplek Campbell pada 11 Jun. Bagi yang mendapatkan tiket, saya dapatkan tiket. Dari segi pilihan lagu pula macam mana? Kita akan sampaikan lebih kurang 17 lagu. Kebanyakan kami pilih dan ada juga peminat yang pilih. Dari segi orang kata preparation pula macam mana? Sekarang kita tengah buat preparation dah hampir sebulan lebih dah. Rintangan tu biasalah. Sikit-sikit sana sini kan. Tapi kita dapat atasi lah masalah tu semua. Sleepless kan. Banyak kat sini. Tak banyak masa di luar. Banyak tumbuhkan perhatian. Ya, satu dia, sebab konsep ni kita orang buat sendiri. Banyak kerja lah. Siang malam. Lama juga kita plan sebab kita buat sendiri. Alright fam, are you guys ready untuk cerita seterusnya? Woohoo! Korang teka cerita panas ke, hangat ke, sensasi ke macam mana kan? Are you ready? Saksikanlah untuk diri sendiri. Let's go! Kan sebelah tangan. Kalau kita tahu kan, nama Aislinn je orang hanya ingat dengan Hi Hi Bye Bye. Tanda ke keluarkan lagu baru supaya orang ingat ni? InsyaAllah kalau ada rezeki, saya nak keluarkan lagu baru tapi more to ketuhanan. Sebab saya pun dah berhijrah apa semua kan. Tapi dalam bidang lakonan memang sangat-sangat aktif. Alhamdulillah, kita baru je habis shoot filem Rompak dengan Zizan, dengan Dayan Trisha, dengan MKK Click, dengan tim Gaz. Lagu tu nanti macam mana? Masih dengan KRU ke atau terbuka untuk cuba karya orang lain juga? Ya, saya terbuka sebab saya tak kisah lagu siapa saja aja yang sesuai dengan I dan sesuai dengan masa sekini untuk I sampaikan dakwah I. Itu yang penting. Dengan setiap pembukaan semestinya ada penutup dia. Tapi tidak sama untuk kita berdua. Kita adalah untuk selama-lamanya. Kita jumpa lagi di episod lain di Embas. Alright guys, bersama saya Sean Lee. Take care, stay safe and opa. Sarang, hey. Bye.